Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan kita mencari keredaannya lagi, menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung seterusnya pada tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Abbas Zuhaili ini pada juzuk yang ke-6, surah yang ke-5 ini surah Al-Maidah. Kita sambung mulai ayat yang ke-65 pada siri yang lepas ayat 63. Yang mana ayat 63 hingga 64. Minta maaf saya. 65 yang lepas ayat 64. Ayat ini membicarakan tentang bentuk-bentuk perkataan dan perbuatan orang-orang Yahudi yang paling buruk, menimbulkan permusuhan dan kebencian bukan saja terhadap orang Yahudi dengan orang Islam. Dalam kalangan mereka sesama Yahudi pun sebenarnya mereka ini ada kelompok-kelompok yang saling membenci dan bermusuhan. Ya. Baik. Pada ayat 65 ni sambungan daripada ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Maksud ayat 65 ini, sekiranya golongan ahli kitab, ahli kitab Bani Israel dalam kalangan Yahudi terutamanya dipanggil ahlul kitab, mereka itu beriman, amanu wattaqaw, dan bertakwa. Apa tawaran Allah? Lakafarna anhum sayyiatihim. Nescaya Allah akan hapuskan segala kesalahan dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan Allah tawarkan mereka ini masuk ke dalam syurga-Nya. Ini tawaran Allah kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi. Maknanya Allah ni tidak zalim kepada hamba dia, sehinggakan kalau orang Yahudi pada ayat 64 dia tuduh kepada Nabi, Tuhan engkau ni wahai Muhammad bakhil, tak nak tolong kami, tak turunkan rezeki. Itu ayat 64 yang saya dah jelaskan sebelum ini. Kenapa dia tuduh? Kerana mereka berhutang. Lalu mereka sempit rezeki berhutang, lalu jumpa dengan Nabi, terus kata kepada Nabi, Tuhan engkau bakhil. Dia nak kata Allah tu bakhil, sedangkan Allah itulah juga Rob, Tuhan yang dia percaya dalam kitab Taurat, itulah juga cerita Tuhannya, dan suruh terima Al-Quran. Tetapi mereka ingkar.
Dan mereka itu pula bila dalam keengkaran banyak menimbulkan permusuhan, benci kepada Nabi. Peringkat paling tinggilah mereka ni nak bunuh Nabi. Ha, itu yang Nabi halau mereka keluar dari Madinah. Tak layak duduk dalam Madinah. Yang mana sekarang ni isu Israel dengan Palestin di Gaza. Bila dibincangkan dalam hal tuduh-menuduh dan juga nak mempertahankan kebenaran mereka, mereka kata kami ini Palestin memang Tuhan dalam kitab Taurat dah tawarkan kepada kami. Betul, memang ada tawaran Allah, tapi masa zaman Nabi Musa, ketika Firaun berkuasa di Mesir, yang mengatakan diri dia sebagai Tuhan, isytihar dia sebagai Tuhan, kamu sembah aku, ramainya orang-orang Yahudi yang akhirnya menjadi hamba kepada Firaun. Sebab orang Yahudi ni dia tak berani nak melawan Firaun. Orang Yahudi ni dia nak berlawan ini sebenarnya penakut. Kita nampak Yahudi ni macam berani, tetapi darah mereka itu sudah ada darah penakut. Ya, sudah ada darah penakut. Sebab mereka hilang keberkatan. Sebab tu Allah kata, masuklah kau ke Palestin. Masa itu Nabi Musa ajak mereka, kita pergi Palestin. 12 kumpulan dalam golongan Yahudi itu mari ke Palestin. Tetapi mereka tak nak. Lalu Allah tutup sudah. Tiba-tiba mereka declare Palestin mereka punya sebab ada perintah Allah suruh masuk. Itu dulu sudah tertutup. Lalu yang ada di Palestin sekarang ini ialah bangsa Arab. Tanah Palestin itu penuh dengan keberkatan sebab ramai rasul di situ, lahir di situ, ya, berjuang di situ. Sebab tu kalau kita tanya anak-anak kecil Gaza tu, kenapa dia sayang Palestin? Kenapa dia sayang Gaza? Sebab tanah ini penuh keberkatan, disebut satu-satu rasul. Sulaiman di sini, Nabi Daud di sini, Nabi Zakaria di sini, Nabi Yahya di sini, Nabi Musa di sini, Nabi Daud di sini. Dia boleh sebut satu persatu. Itu bezanya anak-anak orang Palestin di Gaza ni, sebab mereka mendapat apa sebenarnya keberkatan tanah Palestin itu. Tapi orang Yahudi ni dia tak nak, sebab darah mereka itu sudah ada darah penakut. Memang kajian dibuat. Kalau kita kaji maknanya kitab-kitab dahulu tu, memang Yahudi ini orangnya darahnya itu ada darah penakut. Darahnya lagi dah ada penakut. Kita kata penakut apa? Tengok Israel ni berani je dia serang. Dia berani sebab guna senjata je. Tuan-tuan pun boleh tengok kan video apa ni viral yang keluar apabila dikhabarkan bahawa ramai tentera Israel ni tak bersedia nak berdepan dengan tentera Hamas ni. Saya pun tak pastilah betul ke tidak maklumat tentera Amerika, dah ada ribuan yang sampai ke sana. Dan mereka ni kena masuk ke Gaza ni. Tapi bila minta tentera Israel ni untuk tunjuk jalan, tahu suasana di situ, ramai yang tak nak. Sampai kan komander tentera Amerika kata Delta Force. Delta Force ni biasalah. Nak pergi Afghanistan dulu pun Delta Force lah. Dia kata, kenapa kamu tak nak ni? Kamu ni penakut ke? Bila tentera ayat dia, kamu penakut ke? Dia tak jawab. Dia kata, kau pergilah. Maka pergi. Masuk. Rupanya tentera Ghassam ni dia dah tunggu dah. Maka berlakulah pertempuran dan terdengarlah suara terjerit-pekik. Lepas tu nampak ramai tentera Amerika ni berundur. Maka tentera Israel kata, kan kami dah cakap. Sebab tu kami tak nak. Kau takkan dapat lawan dia Ghassam ni. Sebab tu kita hantam dia punya apa? Dia punya rakyat. Supaya moral mereka jatuh. Sikit pun moral tak jatuh. Itulah. Tanah yang penuh berkat tu. Yalah, kita tunggulah kesudahannya. Walaupun dunia seperti bertangguh-tangguh nak buat sesuatu, ya. Tapi memang sudah ada disebut oleh Nabi akan berlaku di akhir zaman nanti
satu peperangan besar di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Tapi ini bukan peperangan besar lagi, ini baru permulaan, baru gezet dia, belum besar lagi. Kita pun nampak mana lagi orang Palestin nak lawan ni, habis hancur dah Gaza tu katakan. Akan ada bangkit nanti, ya? Baik. Jadi pada ayat 65 ini Allah tawarkan kepada pendeta agama dia yang faham kitab Taurat, sekiranya kau beriman dan bertakwa, nescaya kami ampunkan kesalahan kau yang dulu. Pokoknya berimanlah, terimalah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang terakhir ini ialah Rasulullah. Nescaya Allah ampunkan, begitu tawaran Allah. Dan pastinya akan masuk ke Jannatin Na'im. Na'im itu ialah syurga Allah yang bernama Na'im. Mungkin tak layak nak masuk surga Jannatul Firdaus, tapi Jannatul Na'im pun sudah bahagia. Jadi bila ditawarkan begitu, mereka tetap enggan. Kalau ikut kepada tafsir oleh Dr. Rabah Az-Zuhairi ini, rentetan daripada keengkaran mereka, mereka tidak mahu menerima baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul, malah menentang sehingga peringkat nak bunuh Nabi. Engkarlah tu, kufur. Engkar itu cakap Melayu dalam bahasa Arab, kufur. Orang yang kufur ni namanya kafir. Jadi isu sekarang ni, nak sebut ke tak boleh sebut. Jadi isu maknanya berbalah. Saya tak nampak rakan-rakan kita yang tidak Islam ni dia jadikan itu isu. Jangan panggil, saya tak dengar lagi lah, saya tak dengar secara rasmi panggil kami, jangan panggil kami kafir. Yang sebut ni orang Islam. Dia tak kata apa pun, sebab kalau kata pun kita kata tu dekat Yahudi buat masa ni. Kenapa timbulkan sensitif orang kita sendiri? Itulah. Kan kalau cakap orang, kau ustaz kau jangan pergi kuliah katakan. Itu tak tahulah saya. Setakat inilah pengetahuan saya, tak ada bunyi pun secara rasmi kami persatuan ini membantah menggunakan perkataan kafir. Ada? Tak tahulah kalau lepas ni ada. Tak ada pun. Yang ada ni tiba-tiba orang kita bercakap begitu. Pasal apa? Itu yang tanyalah dengan orang-orang yang tahu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah dengan orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ketika orang-orang Yahudi datang berjumpa Nabi, menawarkan kepada Nabi berpegang kepada agama sama-sama. Dia kata, ya Muhammad, kami boleh ikut engkau. Pagi kami ikut engkau. Kami ikut engkau, kami ikut Al-Quran, kami ikut yang dikatakan Islam ni, kami ikut. Tapi petang engkau ikut kami pula. Ikut Taurat, ikut apa yang Rasul kami Musa bawa dan juga apa yang kami amalkan, ikut pula. Masa itu tawaran dia, Nabi nak jawab tak boleh lagi. Nabi tak tahu nak jawab. Macam mana Nabi nak jawab? Kan? Kalau ikut akal, barangkali okeylah. Tak, malaikat Jibril turun atas perintah Allah, bawa ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Dia bacakan ayat tu. Maka baginda pun baca, golongan kafirun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, engkau pula tak sembah apa yang aku sembah. Akhir sekali ayat tu, lakum dinukum waliyadin, bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Jadi ada guideline di situ. Maknanya taklah halang. Kami punya betul, kau punya salah, tu kau tak boleh buat, kata. Tak. Nabi belum lagi terima perintah untuk berperang, melainkan menyampaikan dakwahnya. Jadi tak ada isu sebenarnya. Dah berkurun lamanya perkataan itu keluar. Berkurun lamanya perkataan itu keluar sejak kita bercampur ini, daripada dulu lagi dah keluar. Cuma bila kita berkawan, janganlah kita panggil dia direct, kata, eh Kapi kau pergi sini. Terasalah dia. Kita tak pun cakap macam tu. Tetapi buat masa ini sensitifnya sebab orang Israel ni melampau sangat.
Itu yang tuju kepada Yahudi itu lebih. Jadi apa yang dia terasa? Yahudi pun dia ganyang juga Kristian. Yahudi ni dia sama macam kita juga, orang biasa. Sama macam kita. Dia pun nak hidup aman damai, tapi dalam Yahudi itu berbagai kelompok ada yang berkuasa sekarang dalam Yahudi ini, Zionis, fahaman baru. Dia bukan bawa ajaran agama tu. Dia bawa satu fahaman ideologi-ideologi baru. Zionis ni yang cipta kapitalis, Zionis ni yang cipta sosialis, Zionis ni yang cipta komunis. Dia cipta ni, dia cipta banyak. Dalam dia tu, engkau komunis, engkau kapitalis, engkau sosialis, dia cipta. Tujuannya adalah untuk berlawan dengan Islam ni. Bawa fahaman ni, kita ganyang Islam. Tapi asalnya Yahudi. Karl Marx, Yahudi. Darwin, Yahudi. Yang bawa satu pendapat dia mengatakan manusia berasal daripada beruk. Dulu dalam silibus tingkatan satu sejarah zaman saya belajar, asal-usul manusia masa tu faktanya ialah manusia dari beruk. Kita belajar tu. Mungkin tuan-tuan ingat sejarah tu. Kita belajar manusia daripada beruk. Dan teori itu ialah Charles Darwin yang dikatakan dari Australia. Dia Yahudi. Dia Yahudi. Carilah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ataupun agama yang lain sekalipun, dia tak ada langsung fakta manusia daripada beruk. Tak ada. Semua agama tolak manusia daripada beruk. Tak ada. Nah, itulah punya handalnya orang Yahudi ni berfikir luar kotak. Dia tengok monyet bau tu ada macam gambar manusia, dah dikabar macam tu. Maka kita pun mengiyakan kata-kata tu. Ada evolusi perubahan lah. Tak ada sebenarnya. Boleh diterima tu. Itulah pula handalnya kan. Diterima. Tapi sekarang tak ada lagi dah sejarah tu. Tak ada dah. Maknanya perkembangan yang terbaru tak ada lagi lah. Dibuang dah. Tajuk tu pun dah dikena buang kan. Baik. Jadi Yahudi ni dia bukan saja begitu pemikiran dia. Sejak daripada zaman Nabi Musa alaihi salam, selepas daripada itu ya, mereka bunuh Rasul. Nabi Zakaria mereka buru dan nak bunuh Nabi Zakaria, melarikan diri. Sehinggalah Nabi Zakaria ni mukjizat dia boleh masuk dalam batang pokok. Itu mukjizat Nabi Zakaria. Dia boleh masuk dalam batang pokok. Maka dia duduk dalam batang pokok tu tak nampak batang tubuh dia. Tapi iblis ni dia buat onar. Dia berupa sebagai manusia. Bila orang-orang Yahudi dah kejar tak nampak mana kelibat Nabi Zakaria, dah berlega-lega dalam kawasan pokok itu, iblis ni dia tarik jubah Nabi Zakaria terkeluar daripada pokok. Aku tahu di mana Zakaria ni. Ini dia ada dalam pokok. Nabi Zakaria tak boleh nak lari lah. Lalu mereka tebang pokok tu dan mereka belah dua pokok tu. Terbelah dua badan Nabi Zakaria. Maka wafatlah Nabi Zakaria dengan dibunuh terbelah dua. Anaknya Nabi Yahya. Sebelum Nabi Isa, Nabi Yahya rasul. Pengganti Nabi Zakaria ialah Yahya. Bila Yahya ni jadi rasul, dia menentang Raja Exodus masa tu yang memerintah Palestin. Jadi orang Yahudi ni dia dah ada di Palestin. Masa tu adalah yang masuk ke Palestin, tapi mereka dah ingkar apa yang Nabi Musa bawa. Sebab sedikit ada dalam kalangan mereka ni. Jadi Yahudi ni ada yang beriman masa zaman Nabi Musa. Tapi dalam ayat Quran kata qalil, sedikit aja dalam kalangan mereka. Sikit aja, tapi ada lah. Zaman Nabi ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Yahudi di Madinah, tetapi dia beriman kepada Allah dan Rasul. Dan dia sangat taat kepada Nabi. Dia beriman. Jadi bukanlah tak ada langsung orang Yahudi, ada tapi tak ramai. Tapi yang banyak menyesatkan ni ialah ahli kitab. Ahli kitab dia. Yang banyak menyeleweng ni menyebabkan pengikut dia tertipu dengan ahli kitab. Rabai dia, kalau sekarang ni dia pakai topi. Kan? Dia nampak orang Kristian pun diludahnya. Fih, diludah. Dia pun anti-Kristian. Tetapi Yahudi jugalah yang merosakkan Kristian ini. Nasrani itu dia rosakkan. Sebab dalam Nasrani pun ada orang beriman. Najasyi. Yang Nabi akhirnya solat jenazah gaib, Najasyi. Melindungi orang Islam. Semasa orang Islam
berhijrah ke Habsyah minta perlindungan, Najasyi kata, kenapa engkau minta perlindungan? Ya? Kami diinaya oleh orang Arab Quraisy. Datanglah masa itu Amru bin Al-As, masa itu dia belum Islam. Ya? Jadi dia jadi jurucakap Quraisy masa itu. Mereka ini pemberontak katanya. Apa yang kau berontak? Apa yang diberontak? Ada seorang ketua dia nama Muhammad bawa satu ajaran. Lalu Najasyi tanya, ketika itu Ja'far bin Abu Talib sebagai ketua di Habsyah, ketua orang Mekah yang berhijrah ke Habsyah, Najasyi minta cerita kan. Dia cerita ayat tentang Nabi Isa. Nabi Isa dia cerita, maknanya Muhammad Rasul kami cerita, Nabi Isa ni dilahirkan sekian, mak dia Maryam. Cerita-cerita pun, sama dalam Injil kata. Lepas tu diangkat sebagai Rasul. Lepas tu dalam Al-Quran, apa ni, diturunkan kepada Rasul kami, gini. Rasul kami pun beriman dengan semua Rasul yang terdahulu, termasuk Nabi Isa ni. Nabi Muhammad kata, Nabi kami kata, Nabi Isa ialah Rasul, bukan anak Tuhan. Sama, Najasyi kata, sama. Sama apa yang kau percaya dengan aku percaya. Maka dia tak bagi, bawa balik. Dia kata kepada gerombongan Amru bin Al-As, dia pulangkan hadiah, kau pergi balik, aku lindungi mereka. Dia akhirnya beriman. Dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dia terima kebenaran itu. Dan akhirnya apabila dia mangkat, Nabi dapat berita secepat mungkin. Jibril beritahu. Dia kata, ya Muhammad, Najasyi sudah mangkat. Terus Nabi buat solat jenazah ghaib terhadap Najasyi. Itu Najasyi Nasrani, dia beriman. Serupa juga Yahudi, Abdullah bin Salam, zaman Nabi, dia beriman. Jadi bukan tak ada, ada tapi tak ramai. Tapi yang banyak merosakkan agama Yahudi ini ialah ahli kitab mereka. Ahli kitab mereka. Sebab itu Rasul pun mereka bunuh. Bunuh bukan jenis sikit-sikit. Kalau Nabi Zakaria tu terbelah dua badannya. Kalau Nabi Yahya tu dipenggal kepalanya. Sebab Nabi Yahya menentang raja pada masa itu kahwin dengan anak saudara dia. Bapa saudara, anak saudara mahram tak boleh kahwin. Masa itu nak kahwin juga. Yahya menentang. Akhirnya, apa kau nak hadiah? Nak kepala Yahya. Kepala Yahya dibawa. Kepala Nabi Yahya. Apalah heran dia nak bunuh orang Palestin tu. Rasul mereka bunuh. Malah Nabi Isa pun mereka salibkan. Siapa yang tangkap Nabi Isa? Orang-orang Yahudi. Apa kena-mengena kau? Sebab dia tak mau terima Nabi Isa itu bawa ajaran yang lain daripada Yahudi. Tapi mereka menyeleweng. Mereka tahu Nabi Isa bawa kebenaran. Mereka tak mau nanti orang-orang Yahudi ambil pula, masuk pula, terima pula Nabi Isa sebagai Rasul. Jadi mereka tangkap Nabi Isa, mereka salibkan. Tapi Allah tukarkan dengan seorang lelaki Yahudi yang mirip muka macam Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. 3-4 hari lepas tu Nabi Isa diturunkan, bertemu dengan pengikut dia. Dia kata, aku tak mati. Maryam sudah menangis, berlinang air mata. Ingatkan, yang salib, yang disalib itu anak dia. Maryam masih hidup masa itu. Dan dia menangis, bercucuran air mata. Ingatkan anak dia dah mati. Akhirnya Nabi Isa diturunkan oleh Allah, bertemu dengan pengikut dia. Dia ceritakan. Tapi lepas tu tetap diangkat semula. Jadi ada riwayat dia yang kisah itu ada sebenarnya. Itu dalam slot lain lah boleh cerita katakan. Tapi saya nak masukkan tentang tafsir ayat ini. Begitulah tawaran Allah kepada mereka ahli kitab. Beriman, maka kau bertakwa, kau akan dapat keampunan. Segala kesalahan kau dimaafkan, diampunkan dan masuk syurga. Tawaran macam tu pun tak ada. Sebab itu pada ayat yang ke 66 tu, ayat 66, walau annahum aqamu at-taurat wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum saa ma ya'malun. Pada ayat akhir 66 ini
Allah menyatakan, maknanya Allah nak bagi engkau masuk syurga kalau engkau beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maknanya terima Nabi Muhammad. Ya? Sekiranya mereka bersungguh-sungguh pula menjalankan hukum Taurat, hukum Injil, maknanya Allah tawarkan, kalau betul engkau ikut hukum dalam Taurat, engkau ikut hukum dalam Injil, kau mesti terima Al-Quran juga, sebab betul juga daripada kalam aku, wahyu aku. Allah menawarkan begitu. Maknanya sekiranya benarlah engkau nak berhukumkan dengan tiga-tiga kitab yang diturunkan, ya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka tu, daripada langit tu Allah turunkan rezeki melimpah ruah. Allah pasti turunkan rezeki. Sebab Nabi Ibrahim sudah berdoa. Kita ni, keturunan kita ni sampai ke Ibrahim alaihi salam. Yahudi dan Nasara pun sampai juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab baginda berdoa semasa dia menghantar Hajar dan Ismail anak dia ke Mekah, tanah tandus. Tak ada apa. Ya? Jadi Hajar ni dia beriman, suami dia Rasul. Bila dia tinggalkan Hajar, bila perintah Allah kata, sebab Sarah ni terlalu cemburu. Ya? Sarah ni isteri yang pertama terlalu cemburu. Lalu Ibrahim AS, baginda ni Allah wahyukan, Allah ilhamkan supaya pisahkan jauh. Maka Hajar ni dipilih bawa ke Mekah. Masa tu tak ada orang. Bawalah anaknya juga Ismail. Sarah masa tu anaknya ialah Nabi Ishaq. Bila Hajar dah diturunkan, Nabi Ibrahim dah pasang kemah, susun barang-barang keperluan termasuk makanan, dia naik balik kenderaan, naik balik unta. Tahu Hajar ni pegang jubah dia. Agak-agak kalau kita lah tinggalkan rumah dekat kampung yang dah tak ada orang tu, ya, tinggalkan dekat rumah kampung kita, mak kita tak ada, abah kita tak ada, tapi oleh kerana dah banyak halnya kata, kau duduk kat kampung ni, rumah tinggal sorang-sorang dengan anak, tak meraung rumah kita, mesti keluar perkataan, gila apa abang ni, dah hilang akal kau, abang ni apa kono ni, ha? Ha, memang keluar perkataan gila. Tapi Hajar ni bila dia pegang, dia tak kata gila ke bang, ninggalkan saya sorang-sorang ni, tak, dia terus kata, apakah salah dan dosa ku? Dia kata, apa salah dan dosa ku? Tak tergamak Nabi Ibrahim ni nak tentang, nak tengok mata isteri dia. Sebab dari segi perbuatan manusia tu, memang salah lah tinggalkan dia dengan anak kecil. Sehinggalah Hajar yakin, ini ialah Rasul suami aku. Dia bertanya, adakah ini perintah Allah kepadamu? Terus Nabi Ibrahim kata, ya benar, perintah Allah. Tahu dia lopeh. Dan dia redha suami dia pergi. Maka hiduplah dia dengan Ismail alaihi salam, yang mana akhirnya jadi banyak perkara ibadah haji. Yang dia tengok ada air ke antara bukit Safa Marwah sudahnya berulang kali. Bila kita buat haji kena buat. Yang mana terentak-terentak kaki Nabi Ismail, keluar air zam-zam sampai sekarang tak putus. Cuma sekarang ni Arab Saudi dia kawal lah. Tak macam dulu. Kalau macam dulu tu bawa lah betung-betung buat balik. Sekarang ni terkawal. Tak boleh banyak-banyak. Tapi tak putus air tu. Beberapa tahun lepas tu barulah dia balik. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim akhirnya tengok kesabaran Hajar dan Nabi Ismail ini tak ada dia. Lalu dia berdoa. Dia berdoa. Ya. Antara doa dia, supaya Mekah ini menjadi tanah yang subur, yang menjadi tempat orang pasti tak putus makanan. Lepas itu jadikanlah dia tempat tumpuan orang ramai. Dan betul hari ini Mekah, tempat mengerjakan haji dan umrah, Kaabah itu menjadi tempat tumpuan yang dia sendiri bina bersama dengan Nabi Ismail. Apabila Allah perintahkan kau buat rumah, rumah Kaabah tu. Dan doa dia yang lain, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, Tuhan kami, maknanya Tuhanku, kau kurniakanlah aku dalam kalangan zuriat muqimash shalah, yang sentiasa mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, dan perkenankanlah, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Allah perkenankan keturunan Nabi Ibrahim ini, ramai rasul.
Termasuklah Maryam ibu kepada Nabi Isa, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Emak Maryam itu Hanan nama dia. Ayah Maryam itu Imran nama dia. Pun keturunan daripada Nabi Ibrahim. Makbulnya doa Nabi Ibrahim, keturunan dia semua baik-baik. Termasuklah Nabi Ismail yang menjadi keturunan Arab sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi ke Nasrani ke Islam ke, sebenarnya daripada keturunan Nabi Ibrahim. Israel itu ialah panggilan kepada Nabi Yaqub. Selepas Nabi Ishak lahir dapatlah anak. Nabi Ishak pula dapat anak Nabi Yaqub. Yaqub ini nama lain, dia dipanggil Israel. Adik beradik sebelah Nabi Ishak ni, Yaqub ni, Nabi Yaqub ni ramai pula adik beradik dia. Ramai pula anak dia. Termasuklah Nabi Yusuf, termasuklah Bujamin, semua rasul. Nabi dan rasul. Jadi ada yang akhirnya adalah yang cemburu dengan Nabi Musa. Itu ada banyaklah kisahnya. Tapi dari susu galur Nabi Ibrahim alaihi salam, sebab itulah ketika Salahuddin Al-Ayyubi, zaman dah kurun, dah jauh dah, ya, Salahuddin Al-Ayyubi bila dia menawan semula Baitul Maqaddis daripada orang Nasrani, orang Kristian. Masa orang Kristian masuk ke Palestin, mereka membunuh ratusan ribu orang Islam dan mereka bakar. Ini sejarah ni. Memang tertulis sejarah tu dalam kitab sirah. Bila maknanya, ini perang salib namanya, ya, perang salib. Dulu golongan Nasrani yang ingkar kepada perintah Allah ni, bila dia ambil Palestin, orang Islam dah ada di situ, dia bunuh secara bakar beramai-ramai. Bila Salahuddin Al-Ayyubi masuk, maka Yahudi pun mengapi-apikan Nasrani Kristian. Habislah korang ni kena sembelih lah semua. Maka semua orang Kristian menjadi takut. Menjadi takut. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ni dia pandai negotiate, pandai berunding. Ya. Maka ketua pemerintah masa itu orang Kristian panggil Salahuddin Al-Ayyub berbincang. Dia merayu, dia kata wahai Salahuddin, dia kata janganlah bunuh kami. Kenapa pula kami nak bunuh kau? Kenapa pula kami nak bunuh kau? Sekarang ni dia dapat tawaran. Akhirnya dia tahulah cerita bahawa memukkan fitnah mengatakan dia akan bunuh semua orang Kristian ni. Lalas Salahuddin Ayyubi pergi tengok, berimpun semua, dia tengok orang tua, orang perempuan, kanak-kanak, orang yang miskin pun ada. Sesungguhnya Rasul aku sudah berpesan. Sesungguhnya Rasul aku sudah berpesan bahawa apabila kamu berperang, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, malah jangan bunuh pendeta agama tu. Jangan runtuhkan rumah ibadah. Aku beriman kepada Rasulku yang melarang berbuat begitu. Jika kau tidak menentang aku, dia kata, maka engkau hiduplah dengan aman. Bukan main riang lagi semua. Itu yang ramai qalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah di Palestin itu, dia membuka pintu kepada Yahudi, Nasrani, pergi Jerusalem, kau nak beribadah agama kau, silakan. Silakan. Ini orang Islam. Ini orang Islam. Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bila tak lagi berkuasa di Palestin, yang berkuasa ialah Yahudi, tak bagi masuk Masjidil Aqsa. Sampai sekarang Masjidil Aqsa bukan yang kuning tu, ya tuan-tuan. Itu lain tu, masjid baru dibuat. Yang itu memang boleh sembahyang. Bukan itu Masjidil Aqsa yang penuh keberkatan, yang Nabi Isra' dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa tu. Dia bangunan yang lama nampak buruk, yang kubah dia warna hijau hitam tu. Itu Masjidil Aqsa. Kenapa dia tak bagi orang Islam masuk? Sebab dia sedang membongkar segala khazanah di bawah itu. Dan dia sudah bina di bawah itu Tuhan Haikal. Sesat tu. Tak ada dalam Yahudi ni Tuhan Haikal. Mana kau datang ke perjayaan Tuhan Haikal ni? Itulah Zionis.
Orang Yahudi yang dia faham kitab dia, dia pun tak setuju. Tapi oleh kerana takut, Zionis ini cukup berkuasa. Benjamin Netanyahu itu Zionis, dia bukan Yahudi pure. Itu ada satu video bagaimana seorang tentera perempuan yang ditawan oleh Hamas, lepas itu dilepaskan. Dalam berita kata Hamas seksa tentera perempuan ni. Akhirnya Tuhan Maha Kuasa dia cerita balik, kami tak kena seksa, kami dijaga dengan baik. Tetapi yang membunuh kawan saya namanya Serina, yang bunuh itu ialah tentera Israel sendiri bunuh, supaya menceritakan bahawa Hamas bunuh. Ini macam mana dia nak jawab? Tu dia bom lagi Palestin tu supaya segala telekomunikasi ni tertutup, segala berita tak boleh keluar. Memang tertutup. Kita pun tak tahu apa berlaku. Tahu-tahu dah meletup ya, tahu-tahu dah meletup ya. Betul kan? Ha. Jadi inilah Zionis sebenarnya yang banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sebab itulah pada ayat 66 ni, jadi saya bukan nak apa ceritakan hal Palestin ini disebabkan suasana sekarang. Memang kebetulan ayat ni cerita tentang mereka. Cerita tentang mereka. Nah, jadi memang Allah takdirkan hari ini ayat 65-66 cerita pasal mereka. Yang mana pada ayat 66 ni, kalau kau terima Taurat, kau terima Injil, Al-Quran yang diturunkan, nescaya engkau akan mendapat makanan dari atas. Dari langit tu Allah turunkan rezeki yang melimpah ruah. Kemudian Allah nyatakan lagi apa? Di bawah kaki engkau itu akan keluar rezeki. Tetapi di antara mereka ini sekelompok jujur dan taat hanya sedikit saja, dan ramai dalam kalangan mereka ini yang buruk perangainya, malah apa yang mereka kerjakan tu sangat buruk. Tawaran Allah kepada mereka ini, itu yang mereka kata, kami ini bangsa pilihan Tuhan. Dia korna ayat seperti ini. Dia korna ayat seperti ini. Itu bukti kami bangsa pilihan Tuhan. Tengok dalam Quran kamu kata Allah tawarkan kepada kami rezeki yang melimpah ruah dari langit. Apa yang kami dapat ialah janji Tuhan kepada kami. Tengok dia korna tu. Sekarang ni dia korna macam tu, dia bangsa pilihan Tuhan. Termasuk dari tapak kaki kami ni akan keluar rezeki. Itu kalau kau beriman, yang kau dapat ni Allah masih bagi ihsan. Ya. Jadi dia percaya sebenarnya bila firman Allah, sabda Nabi ni dia percaya. Tapi dia terlalu sombong nak terima baginda tu sebagai Rasul sebab orang Arab. Itu je. Dia sombong nak terima akui Nabi Isa itu sebagai Rasul sebab dia Nasrani. Jadi perkauman cukup kuat Yahudi ni. Sebab itulah dia taja pelbagai fahaman di dunia ni supaya bangsa-bangsa di dunia ni, walaupun dia itu satu kaum bangsa Arab, satu kaum Arab, bahasanya bahasa Arab, pakaiannya pakaian Arab, jubah, tetapi bila dia pegang kapitalis, dia kapitalis. Bila dia pegang sosialis, sosialis lah. Bila dia pegang komunis, maka kita nampak Arab komunis macam mana. Dan kita nampak orang Arab bergamuk macam mana, berperang sesama sendiri. Syria tak aman, padahal peperangan itu di kalangan orang Syria saja, antara Syiah dengan Sunni. Pemerintah di Syria Syiah, walaupun tak ramai. Rakyat Syria Sunni. Jadi kita tak tahulah apa fahamannya. Bunuh. Dan ini semua tanda-tanda akhir zaman lah ya. Jadi kesimpulan daripada tafsir ayat 65 sehingga 66 ini, maka jelas bahawa keanehan orang-orang Yahudi ni, karakter mereka ini tak ada satu perbuatan keji pun tak tinggal daripada mereka. Apa perbuatan keji yang ada dalam dunia ni? Riba mereka cipta. Dunia fashion mereka cipta. Dunia peragawati, dunia Miss World, perempuan yang ratu cantik tu, dia cipta. Dia cipta. Manusia daripada beruk, dia cipta. Apa lagi yang segala kekejian dalam dunia ni yang dia tak buat?
Akhirnya Dr. Qobazoidi menyimpulkan sebenarnya orang Yahudi yang Zionis, yang ingkar ini, tak ada satu perkara buruk pun dia tak buat atas dunia ini. Semua dia dah buat. Penghapusan etnik dia dah buat. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian para nabi dan rasul juga mereka bunuh, dan kejahatan mereka ini ya, sehinggalah maknanya sampai hari kiamat lah, sebab akhirnya nanti, dan mereka sedang menunggu Masihul Dajjal. Kita menunggu Isa Al-Masih, dia menunggu Masihul Dajjal. Dia gelar Masihul Dajjal. Dia nak kona yang Masihul Dajjal tu, yang dikatakan Nabi Isa turun tu, dia nak kona kepada Masihul Dajjal. Dia memang tunggu, sebab Nabi kata, Nabi sebut di akhir zaman akan berlaku nanti Dajjal ini akan keluar daripada satu kawasan dekat Asfahan. Asfahan ni Iran. Kita pun tak tahu macam mana pula bila keluar Dajjal daripada situ dengan 70 ribu tentera Yahudi. Adakah Yahudi ni bakal dihalau keluar daripada Israel, dia lari sampai ke Iran? Wallahualam. Akhirnya dia bina kekuatan, Dajjal pula muncul. Bila Dajjal muncul ini, takkan ada, Nabi kata, takkan ada satu umat pun yang boleh menghapuskan Dajjal ni, kecualilah Nabi Isa. Imam Mahdi yang berdepan pun, dia tak boleh berdepan seorang-seorang dengan Dajjal ni, dia akan berdepan dengan tentera juga. Maka berlakulah nanti pertempuran hebat di antara tentera Dajjal yang ramainya orang Yahudi, orang munafik. Orang Islam pun ada tapi dah munafik, tapi dia ikut Dajjal. Berlawan dengan tentera yang beriman ni, Imam Mahdi, dan masih ada yang beriman, bertempur hebat, ramai mati. Akhirnya Imam Mahdi berundur. Berundur sampailah ke dalam satu masjid yang berwarna putih, yang tiang dia pun berwarna putih. Ketika itu Imam Mahdi mengimamkan solat untuk mohon nak munajat kepada Allah. Maka tentera dia yang last, saf yang terakhir itu, nak berniat, nak bertakbir itu, dia terdengar bunyi mendabut daripada atas. Macam kita lah kalau dengar bunyi helikopter, guduk-guduk-guduk-guduk, apa ni? Maka dilihat di menara putih itu, turunlah seorang lelaki yang mana mereka kenal, ini Isa Al-Masih. Turun Nabi Isa. Ini akhir zaman yang tanda-tanda besar kiamat ni. Ya? Turunnya dia. Maka Nabi Isa, dia akan memburu Dajjal. Dajjal dongah je Nabi Isa ni, dia keluar, Nabi Isa ni dah datang, Dajjal akan lari, dan dia lari sampai ke Palestin, diburu oleh Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal ni di Palestin. Dengan kabarnya Nabi Isa tu turun tu, ada sejarawan kata di Syria, Masjid Umawi, wallahualam lah. Sebab itu je masjid warna putih semua. Di Damsyik. Jauh tu Damsyik dengan Palestin, jauh jugalah. Ya. Tapi maknanya Dajjal lagi. Sebab Dajjal tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Masa tu ramai orang nak masuk Mekah, Madinah. Siapa yang berkemampuan dia nak masuk Mekah, Madinah, masuklah. Dajjal tak boleh, sebab seluruh Mekah dan Madinah ni dikelilingi oleh para malaikat yang menanti Dajjal. Kalau masuk je kau kena. Memang Dajjal ni tak nak bertembung lah dengan malaikat. Sebab tu dia tak masuk Mekah dan Madinah. Seromban dia masuk. Sampai dia dikatakan Dajjal akan berkuasa menyesatkan manusia ni 40 hari. Macam mana dia nak sampai seluruh dunia 40 hari? Tetapi ulama-ulama hadis kupas hadis itu, 40 hari itu hari yang pertama setahun. Hari yang kedua sebulan. Hari yang ketiga seminggu. Setahun, sebulan, seminggu. Setahun 365 hari. Campur dengan sebulan 30 hari lagi kita letaklah. Campur seminggu 7 hari. Sebulan 77 hari. Tetapi 40 campur lagi 40 tu. Hari yang keempat sehari betul, sampailah hari yang ke-40 sehari betul. Jadi maknanya setahun, sebulan tambah 7 hari, tambah 37 hari. Setahun lebih Dajjal.
tahun lebih dia dengan pandai ilmu sihir, dia sampai ke seluruh pelosok janji dia nak sesatkan orang Islam. Tapi dia nyesatkan. Sebab tu Nabi kata, Dajjal ni kita lari daripada dia, jangan tempuh. Ada orang yang beriman, yang kuat iman dia, dia nak lawan Dajjal seorang-seorang. Dia ikut Dajjal lahir. Sebab Nabi dah pesan, Dajjal ni jangan dilawan, lari. Ikatlah isteri dan anak perempuan kamu di dalam rumah bila Dajjal ni datang. Ikat, jangan bagi dia keluar. Kerana dibimbangi kumpulan yang ramai juga ikut Dajjal ni, perempuan. Dia terpesona sebab dia menghidupkan mak bapak kita daripada kubur tu, dia boleh hidupkan. Dia paparkan di sebelah kanan dia hal-hal syurga, tapi tipu sebenarnya neraka. Maka ikutlah yang di neraka ini, yang kiri ini dia tunjuk neraka sebenarnya syurga. Kalau kita betul-betul berada di hadapan Dajjal menawarkan antara syurga dengan neraka, kita ambil yang kiri tu, yang kita nampak neraka sebenarnya syurga. Itu Dajjal, ya. Saya nak kaitkan dengan tafsir ayat ini tadi, ya. Dan akhir sekali, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tetap dengan sifat Maha Pengampun dia menawarkan kepada orang-orang Yahudi, menawarkan kepada ahli kitab ni, kau beriman, bertakwa, rezeki akan melimpah ruah. Sebab datuk nenek moyang kau dulu, Nabi Ibrahim AS sudah berdoa, aku makbulkan doa. Sebab itu kalau pergi Mekah ni, rezeki tak putus. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kenyang makan ni tak ada kebulu tu, sampai tak terdaya nak makan. Dan bila musim haji ni, anak-anak kita yang mengaji dekat Mesir tu, dia tak nak balik cuti panjang, dia sanggup pergi Mekah, ya. Sebab Arab Saudi ni, orang Arab Saudi ni dia kaya-kaya, dia tak nak dah jadi tukang potong daging tu. Yang tukang potong daging ni, student-student universiti tu berlongguk dekat sana dapat upah mahal. Konjol potong daging beribu nak sembelih ni, beribu daging nak potong, korban tu nak disedekahkan, kan? Sebulan-sebulan lah. Balik-balik pada cuti, penuh duit. Ya, balik kampung kan habis duit. Ya, itulah apa rezeki di Mekah yang tidak akan putus sebab makbulnya doa Nabi Ibrahim AS. Itu pun mereka tak nak. Ya, jadi jelaslah bahawa daripada tafsir ini, itulah dia perangai, itulah dia sikap orang-orang Yahudi, yang mana mereka ini perkataannya, perbuatannya yang paling buruk, sehingga mereka menimbulkan permusuhan dan kebencian, bukan saja sesama manusia tetapi sesama kaum dia pun dia tetap mengadu domba. Dan ya, Allah tetap membuka pintu pengampunan kepada mereka, tetapi sedikit dalam kalangan mereka ini yang nak beriman saja. Jadi tuan-tuan, saya tangguhkan dulu kuliah ini. InsyaAllah minggu hadapan, masih minggu pertama, InsyaAllah saya sambung pada ayat yang seterusnya, ya, ayat 67 daripada surah Al-Ma'idah ni, juzuk yang ke-6. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asbis.